Kita tidak mau melihat proses adaptasi penerimaan kemajuan teknologi, modernisasi informasi membuat Indonesia kehilangan jati dirinya. Kita tidak lagi berpijak pada seluruh autentifikasi kepribadian yang kita miliki, yaitu kepribadian Indonesia. Kita kehilangan sifat aslinya kita sebagai orang Indonesia. Kita saling menyapa, kita murah tersenyum, kita mudah untuk mengulurkan tangan atas kesulitan orang yang memerlukan uluran tangan. Kita bisa bekerja sama membangun sesuatu dalam semangat kegotong royongan kita. Alangkah indahnya. Untuk itulah kenapa kampus revolusi mental ada di tempat ini.